Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina, min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخواتي الإسلام, kita melanjutkan kajian Sahih Bukhari. Sekarang kita masuk ke bab min ad-din al-firaru min al-fitan. Bab termasuk agama adalah lari dari fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah di dalam bahasa Arab, ya dalam bahasa Al-Quran, banyak makna. Jadi makna fitnah adalah ujian. Namun yang dimaksud dengan fitnah dalam bab yang sedang kita hendak bahas, yaitu fitnah yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menyimpang dari agama. Berupa perpecahan, munculnya berbagai macam maksiat, munculnya berkata tanpa ilmu, munculnya ya perselisihan, peperangan dan yang lainnya, itu fitnah. Saudaraku sekalian, di sini Imam Bukhari membawakan bab min ad-din, termasuk agama, al-firar min al-fitan, yaitu lari dari fitnah. Artinya, seorang mukmin berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi tempat-tempat fitnah. Jangan sampai kita seorang mukmin berani mendekati tempat-tempat fitnah, yang di situ banyak sekali fitnah-fitnahnya. Yang kalau kita perhatikan, yang namanya fitnah di zaman ini luar biasa. Fitnah, ya, ada di mana-mana di zaman ini. Lingkungan kita, bahkan di dalam rumah kita sendiri, kita seringkali memasukkan fitnah itu. Ya, fitnah yang terbesar di zaman ini adalah media. Baik itu media sosial, maupun internet, dunia maya, ataupun yang lainnya. Maka orang yang ingin menyelamatkan agamanya, saudaraku, tiada lain adalah berusaha semaksimal mungkin untuk lari dari fitnah. Jangan sampai ia merasa, artinya merasa pede bahwa imannya ini sudah hebat, bahwa dia tidak akan terfitnah. Jangan. Berapa banyak orang-orang yang merasa dirinya pede bahwa dia tidak akan terkena fitnah, ternyata dia terkena fitnah. Sedikit demi sedikit, karena masuknya fitnah itu, kata Rasulullah, ya, ke dalam hati itu seutas demi seutas, sedikit demi sedikit. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tu'aradul fitan al-qulubi ka'aradil hasiri udan-udan. Fitnah itu disulam dalam hati, itu seperti disulamnya tikar, seutas demi seutas. Tidak terasa. Ya, fa'ayyu qalbin ankaraha, kata Rasulullah, hati mana saja yang mengingkari, nukitat fi qalbihi nuktatun bayda, maka akan diberikan padanya goresan putih. Wa'ayyu qalbin usyribaha, dan hati mana saja, kata Rasulullah, yang menerimanya, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan diberikan di hati tersebut goresan hitam. Ya. Maka mengerikan, saudaraku sekalian, jangan sampai tak terasa ternyata hati kita sedikit demi sedikit menghitam. Ya. Akibat kita menerima fitnah satu persatu. Akibat kita merasa bahwa kita merasa sudah kuat iman kita. Kita menganggap, ah insya Allah saya bisa selamat dari fitnah. Ternyata kita tidak sadar bahwa jalinan fitnah itu sudah mulai ada di hati kita. Maka dari itu,
Al-Imam Al-Bukhari membawakan sebuah bab yang sangat penting di zaman ini kita pelajari dan kita pahami. Yaitu bab minad-din al-firaru minal fitan. Ya, bab termasuk agama adalah lari dari fitnah. Fitnah dibagi oleh para ulama menjadi dua macam. Yang pertama, fitnah yang bersifat umum. Yang artinya umum, menimpa semuanya. Tak terkecuali. Ini fitnah yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai fitnah yang bergelombang kelak. Silih berganti. Pergi satu, datang yang lain. Pergi yang satu, datang yang lain. Seperti gelombang. Ya, seperti ombak. Ya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhi muhlikati thumma tankashif. Taji'ul fitnah ya fayaqulul mu'min hadhi wa hadhi. Kata Rasulullah, datang fitnah, lalu si mu'min yang faham bahwa ini fitnah berkata, ini akan membinasakan agama saya. Thumma tankashif, lalu fitnah itu pergi. Lalu datang lagi, kata Rasulullah, fitnah berikutnya. Si mukmin kembali berkata, ini yang akan membinasakan imanku, agamaku. Kemudian pergi lagi. Demikian terus ya. Ini fitnah yang sifatnya ammah, kata para ulama. Fitnah yang sifatnya umum. Fitnah itu berupa syubhat dan syahwat. Apa itu fitnah syubhat? Itu fitnah pemikiran yang menyesatkan. Ya, pemikiran-pemikiran yang menyebabkan seseorang ragu terhadap agamanya. Pemikiran-pemikiran yang menyebabkan seseorang bahkan terkadang ragu terhadap Allah Jalla wa'ala. Ya. Pemikiran yang menyimpang dari jalannya Rasul dan para sahabatnya. Ini fitnah syubhat, mengerikan sekali. Ya, sampai-sampai disebutkan dalam hadis, saking gelapnya itu fitnah sampai orang itu di waktu paginya mukmin, di waktu sore kafir. Ya, kata Rasulullah SAW, badirul bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian beramal. Segera kalian, kata Rasulullah, beramal. Sebelum datangnya fitnah-fitnah yang gelap kulita. Bagaikan ya bagian malam yang gelap dan kelam, kata Rasulullah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Wa yumsi mu'minan ويصبحوا كافرا يبيع يدينه بأراض من الدنيا. Di waktu pagi dia masih mukmin, di waktu sore dia sudah kafir. Di waktu sore dia mukmin, di waktu pagi dia kafir. Dia menjual, kata Rasulullah, agamanya dengan sedikit dunia. Allahu Akbar. Fitnah yang luar biasa dahsyat, saudaraku. Iya. Yeah. Terkadang di waktu pagi hati kita masih beriman. Ya, karena kata-kata di waktu pagi mukmin, di waktu sore kafir. Kafir di sini mempunyai makna dua. Baik kafir besar maupun kafir kecil. Ya. Seseorang di waktu pagi masih sempurna imannya, Masya Allah. Dia mengingkari kemungkaran. Hatinya ini ya masih beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Tapi ternyata di waktu sore, ya hatinya sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran. Di waktu sore, ya, dia malah jatuh kepada berbagai macam kemungkaran. Yang merupakan dosa-dosa besar. Yang disebut dalam Islam sebagai kufur kecil. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri, ketika menafsirkan hadis tadi, di waktu pagi mukmin, di waktu sore, ya, kafir. Kata Al-Hasan Al-Basri, di waktu pagi, dia masih meyakini akan kehalalan sesuatu. Di hari sore hari sudah berubah lagi. Imma karena banyaknya syubhat di akhir Islam. Ya. Maka dari itu, saudaraku sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Ini mengerikan. Kita hidup di zaman yang penuh fitnah. Ini ya, fitnah yang bersifat umum. Ada lagi fitnah yang bersifat khusus, kata para ulama. Apa itu fitnah khusus? Itu fitnah yang menimpa seseorang pada dirinya, hartanya, keluarganya,
ya, berupa ujian-ujian, berupa sakit, itu ujian fitnah. Ya, seseorang difitnah dengan anaknya, seseorang difitnah dengan lawan dengan apa namanya istrinya atau dengan suaminya, itu fitnah yang sifatnya khusus. Kita hidup di zaman yang fitnahnya dua-duanya ada. Fitnah yang sifatnya khusus maupun sifat yang bersifat umum. Fitnah yang bersifat umum. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka kata beliau, minad din, termasuk agama, al-firaru minal fitan, yaitu lari dari fitnah-fitnah. Berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah bin Maslamah, yaitu Al-Qa'nabi. Beliau adalah merupakan perawi muwatta yang paling terpercaya. Dari Malik, yaitu Imam Darul Hijrah, yang merupakan Imam Madhab Maliki, Malik bin Anas, ya Al-Asbahi, yang wafat pada tahun 179 Hijriah, dan beliau manusia yang, ulama yang sangat thiqah dan mutqin, ya keilmuan itu. Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, seorang yang thiqah dari ayahnya, itu Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, ya Sa'ad bin Sinan namanya, seorang sahabat yang mulia. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushik an yakuna khairu malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan. Kata Rasulullah, hampir-hampir sebaik atau harta muslim yang terbaik adalah kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung, di puncak-puncak gunung. Dan di lembah-lembah, ia lari dengan membawa agamanya dari fitnah. Subhanallah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis ini, akhi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa nanti hampir-hampir, ya, saking banyaknya fitnah, dahsyatnya fitnah, luar biasa, hampir setiap orang tidak selamat dari fitnah. Maka pada waktu itu kata Rasulullah, harta muslim yang terbaik apa? Kambing. Yang ia pelihara di mana? Di puncak gunung atau di lembah. Untuk apa dia tinggal di sana? Ya firum bibidinihi minal fitan. Ia lari membawa agamanya dari fitnah. Masya Allah. Subhanallah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan seorang mukmin wajib lari dari fitnah. Jangan sampai seorang mukmin menganggap remeh fitnah. Wallah ya akhi. Karena fitnah itu ya akhi, ya, fitnah itu dijalin dalam hati itu seperti menjalin tikar. Seutas demi seutas. Sedikit demi sedikit. Ya. Contoh misalnya, kita mulai suka nonton sesuatu yang tidak ada manfaat, film-film dan yang lainnya. Ya, dan setan berusaha bagaimana kita menjatuhkan kepada hal itu. Ya. Kemudian dalam tontonan itu mulai terpampang aurat. Ya, tadinya mengingkari di awal-awal. Tapi lama-lama terbiasa, berarti sudah terjalin fitnah di hati kita. Semakin terbiasa, kemudian kita semakin asyik. Ya, akhi, berhati-hatilah. Ya, ketika hati kita sudah lebih senang mengingat manusia daripada mengingat pencipta manusia, berarti fitnah itu sudah ada di hati kita. Ketika kita, saudaraku sekalian, ya, ternyata lebih senang membaca kitab buku-buku komik, menonton ya, YouTube video-video ataupun film-film, ya, daripada membaca Al-Quran, mempelajari ilmu. Allah ya akhi,
Berarti fitnah itu sudah mulai terjalin di hati kita. Apalagi kalau kita semakin cinta kepada maksiat. Na'udzubillah, nas'alullah salamat wa al-afiyah. Maka dari itu, ya akhal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Ya, kewajiban kita adalah lari dari fitnah. Bagaimana caranya berlari dari fitnah? Bagaimana ya supaya kita selamat dari fitnah? Ini yang penting kita pikirkan. Lari dari fitnah, ya akhi. Ya, tergantung keadaan fitnah tersebut. Lari dari fitnah dengan cara yang pertama, yaitu meninggalkan tempat-tempat yang penuh dengan fitnah. Menuju tempat-tempat yang di situ minim fitnahnya. Kalau kita misalnya berada di suatu tempat, kita tinggal di suatu tempat yang di situ fitnahnya dahsyat. Ya, di situ misalnya maksiat merajalela, tidak ada ahli ilmu, di situ jarang orang-orang yang sholat, di situ orang terbiasa berbuat maksiat. Wallah ya akhi, Anda harus lari dari daerah tersebut. Jika memang Anda tidak mampu merubahnya. Ya, terkadang ada orang berkata, ah saya mau dakwah di sini. Ya, tapi ternyata dia tidak punya kemampuan ya, yang cukup dari keilmuan dan keimanan. Sehingga akhirnya dia sedikit demi sedikit terseret. Maka pada waktu itu lebih baik dia menjauh, lari dari fitnah. Cari tempat lain yang di situ memang Masya Allah tempat-tempat yang banyak orang-orang yang beriman ya. Sehingga terpelihara agama kita dan keimanan kita. Ini makna di antara makna lari dari fitnah. Di antaranya juga makna lari dari fitnah artinya jangan mendekati tempat-tempat yang penuh fitnah di situ. Kalau di zaman sekarang kita melihat misalnya ya, tempat-tempat yang di situ banyak wanita mempertontonkan auratnya. Entah misalnya di pantai-pantai atau di mal-mal yang di situ ya terdapat berbagai macam fitnah misalnya. Maka jangan kita berani-berani mendekati, apalagi kalau sampai sering-sering pergi ke sana. Sehingga akhirnya hati kita terfitnah. Terfitnah dengan dunia, terfitnah dengan kemewahan, terfitnah dengan wah akhirnya ya hati kita lebih mencintai dunia daripada mencintai kehidupan akhirat ya akhir Islam azan ya Allah wa yakum. Demikian pula ya kalau ternyata di HP kita ini banyak sekali fitnah. Jangan kita membuka aplikasi-aplikasi ya yang ternyata di situ banyak fitnahnya ya. Yang kita sendiri terkadang tidak bisa lepas dari fitnah tersebut. Maka jangan kita mengatakan, ah saya insya Allah tidak akan terpengaruh oleh fitnah. Tapi ternyata kita tidak sadar. Ketika kita pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, akhirnya fitnah benar-benar terjalin di hati kita. Akhirnya kita tidak lagi mengingkari fitnah tersebut. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wala. Maka dari itulah ya akhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kepada kita ya, wejangan-wejangan untuk mereka yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Bagaimana supaya kita ini membekali diri kita dan berusaha bagaimana menyelamatkan kita dari fitnah. Apa saja wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat mereka yang hidup di zaman fitnah? Buat kita-kita yang sekarang hidup di akhir zaman. Yang pertama, akhi, jangan lupa terus untuk menuntut ilmu Allah. Jangan tinggalkan menuntut ilmu Allah. Karena selama kita terus menuntut ilmu, insya Allah, selama itu pula hati kita akan bercahaya dengan keimanan. Karena ilmu itu bagaikan air hujan, akhi. Ya, ketika air hujan menimpa tanah yang telah gersang, maka ia menjadi basah, lalu lama-lama ia akan subur dan gembur. Ketika air hujan itu menimpa tanah yang subur dan gembur, ya menyebabkan dia semakin subur dan menumbuhkan tanaman-tanaman dan membuahkan buah-buah yang manis dan ranum. Iya. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi. Kata Rasulullah, "Innakum asbahtum
fi zaman kathir ulama, ya kathir fuqaha'u qalil khutaba'u, kathir mu'tuhu qalil su'aluhu. Kata Rasulullah, kalian sedang berada di zaman, Rasulullah bersabda kepada para sahabat ya, kalian sedang berada di zaman yang ulama'nya banyak, penceramahnya sedikit. Yang memberinya, yang berinfaknya banyak, dan yang apa namanya, meminta-mintanya sedikit. Apa kata Rasulullah, al-amalu fi khairu minal ilm, beramal di zaman itu lebih baik daripada berilmu. Dan kata Rasulullah, wasayati zaman, dan nanti akan datang suatu zaman yang sedikit ulamanya, kathir khutbahu, tapi penceramahnya banyak. Sedikit orang yang memberinya, tapi yang minta-mintanya banyak. Ini lihat kita zaman sekarang. Ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, al-ilmu fihi khairum minal amal. Berilmu di zaman tersebut lebih baik dari beramal. Ya, artinya bukan ilmu tidak diamalkan, bukan. Akan tetapi saudaraku sekalian, di zaman itu karena tersebar kebodohan, sedikit ulama, banyak penceramah, ya, banyak kemungkaran, maka di saat itu manusia sangat butuh ilmu. Maka di saat itu ya akhi, pahala menuntut ilmu sangat besar di mata Allah Jalla wa'ala. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa di zaman ini jihad yang paling agung adalah menuntut ilmu Jalla wa'ala. Maka ya akhi, mari kita sibukkan dengan menuntut ilmu Allah Jalla wa'ala. Di zaman penuh fitnah ini, insyaAllah, orang yang sibuk dengan menuntut ilmu, Allah selamatkan ia dari fitnah. Ya. Yang pikirannya selalu ingin ilmu, ingin ilmu, ingin ilmu. Adapun kalau pikirannya, ya, hanya ingin dunia, hanya ingin dunia, hanya bersenang-senang, dan yang lainnya, dia jauh dari ilmu, ya akhi. Maka orang seperti ini akan mudah terkena fitnah. Tapi ketika yang dia pikirkan bagaimana saya bisa menambah ilmu, bagaimana saya bisa memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana saya bisa membaca kitab para ulama, maka orang seperti ini biiznillah dia akan selamat dari fitnah. Allah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ini wajangan pertama dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman yang penuh fitnah, itu kita sibukkan menuntut ilmu Allah. Ya, kalau zaman sekarang pandemi bagaimana? Alhamdulillah, Allah memudahkan berbagai macam kemudahan untuk menuntut ilmu Allah. Ya, ada kajian-kajian online yang setiap hari para ustadz ya memberikan kajian-kajian tersebut. Ada radio juga, alhamdulillah radio-radio sunnah dan TV-TV sunnah di parabola sana banyak sekali. Ya, nah ini jadikan apa namanya, wasilah untuk menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sibukkan diri dengan menghafal ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara seperti itu, biiznillah kita selamat dari fitnah. Yang kedua, akhi, di zaman yang penuh fitnah, Rasulullah sangat menekankan kita untuk banyak beramal saleh. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah saya bacakan tadi, riwayat Muslim, apa kata Rasulullah, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laylil mudhim. Segeralah ya untuk beramal saleh sebelum datangnya fitnah-fitnah bagaikan gelapnya malam yang kelam, mengerikan. Maka Rasulullah SAW menyuruh mengatakan, segera kalian beramal, segera kalian beramal. Karena ya akhi, memang amal itu nutrisi hati. Ya, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighathatul Lahafan menyebutkan bahwasannya di antara hal yang bisa menjaga stamina keimanan di hati kita adalah amalan saleh. Ya, dengan sholat malam, dengan baca Al-Quran, dengan berpuasa sunnah, dengan banyak berzikir, dan amalan-amalan soleh yang lainnya ya akhul Islam. Maka insya Allah amalan soleh itu akhi akan
akan memperisai diri kita dari fitnah. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, suatu malam Rasulullah SAW bangun tiba-tiba. Lalu Rasulullah SAW bersabda, La ilaha illallah. Dalam satu riwayat yang lain, Subhanallah. Mada unzilatil laylah minal fitan. Wa mada unzila minal khazain. Subhanallah, kata Rasulullah, malam, di malam ini fitnah apa yang Allah turunkan? Dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini? Lalu Rasulullah SAW bersabda apa? Man yukidli sahib al-hujar. Siapa yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu untuk sholat malam? Rubba kasiyatin fid dunya, ariyatin fil akhirah. Karena berapa banyak, kata Rasulullah, orang yang berpakaian di dunia ternyata telanjang di akhirat. Na'udzubillah. Saudaraku seiman, Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini mengatakan, hadis ini memberikan isyarat bahwa yang di zaman yang penuh dengan fitnah, kita sangat dianjurkan untuk banyak beramal saleh, bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya akhal Islam, itulah modal kita. Setelah kita menuntut ilmu di zaman penuh fitnah ini, kita sibukkan dengan beramal saleh. Ya. Sibuk dengan membaca Quran, sibuk dengan membahas hadis dan yang lainnya, sholat, puasa, dan yang lainnya. Kemudian, ya akhal Islam, ya, petuah Nabi SAW bagi mereka yang hidup di akhir zaman yang ketiga, yaitu lari dari fitnah. Lari dari fitnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sedang kita bahas dalam Sahih Bukhari ini. Kata Rasulullah SAW, hampir-hampir, yushik an yakuna khayra malil muslim ghanam yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatar. Rasulullah, hampir-hampir harta terbaik yang dimiliki oleh muslim nanti adalah kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung atau di lembah-lembah sana. Ya firu bidini minal fitan, ia lari membawa agamanya dari fitnah, lari menjauh, jangan dekatin. Ya. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang akan munculnya Dajjal. Dan ingat, akhi, Dajjal ini fitnah paling besar. Fitnah, sumber fitnah atau apa namanya? Ya. Fitnah yang terbesar yang menimpa kehidupan kaum muslimin adalah Dajjal. Ketika Rasulullah menceritakan tentang Dajjal, apa kata Rasulullah? Idza sami'tum Dajjal bi ardin. Ya. Fabta'id min. Atau kama qala. Kata Rasulullah, kalau kalian mendengar Dajjal sudah muncul di suatu tempat, segera kalian larilah darinya. Jangan mendekat. Masya Allah. Artinya jangan kita, ya terkadang sebagian orang tuh ya, pengen penasaran, pengen tahu, pengen lihat. Mana si Dajjal, ke gimana si Dajjal. Akhirnya karena melihat kehebatan Dajjal, sebutkan dalam sebuah riwayat demikian, banyak orang yang terbius oleh kehebatan Dajjal itu. Karena Dajjal bisa menyuruh angin, menyuruh awan untuk hujan. Dajjal menyuruh tanah untuk kering kerontang, kering. Dajjal juga membawa gunung roti dan air yang sangat dingin. Karena di masa Dajjal itu, akhi, ya, kelaparan di mana-mana. Fitnah dahsyat sekali, akhi. Sangat dahsyat sekali. Maka Rasulullah SAW menyuruh kita menjauhi Dajjal. Demikian pula kita menjauhi berbagai macam fitnah. Kita hidup di zaman ini, memang Dajjal belum muncul. Tapi ingat, fitnah di zaman ini pun dahsyat, akhi. Fitnah-fitnah berupa syahwat dan syubhat di zaman ini. Maka kewajiban kita, saudaraku, lari, jangan dekati. Jangan menyukai tempat-tempat yang di sana banyak fitnahnya. Dengan alasan mutadabur alam. Ya. Jangan menyukai tontonan-tontonan yang bisa merusak hati kita dengan alasan, ya sekali-kali aja. Ya. Dengan alasan,
saya capek, butuh hiburan, dan yang lain. Hiburan banyak, yang insya Allah, hiburan-hiburan yang menjaga hati kita dari fitnah banyak sebetulnya. Iya, Anda bisa berenang, tempat-tempat yang sepi, Anda bisa melakukan olahraga di tempat-tempat yang jauh dari fitnah. Adapun kemudian kita sengaja berolahraga di tempat yang di situ banyak fitnahnya, wallahi ya akhi, jangan kita lakukan seperti itu. Bahaya untuk hati kita. Nah, saudaraku seiman, azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian petua Rasulullah SAW, bagi mereka yang hidup di zaman penuh fitnah. Ya. Apa itu saudaraku sekalian? Menjaga lisan. Menjaga lisan. Iya. Jangan sampai di zaman yang penuh fitnah seperti ini saudaraku, kita jadi orang yang suka ngomong sana-sini. Komentar sana-sini di media sosial. Kemudian kita tidak menjaga lisan kita. Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Pernah suatu ketika Rasulullah berkata kepadanya, "Kaifa bika ya Abdullah idza kunta fi husalati minan nas?" Bagaimana sikapmu hai Abdullah jika kamu berada di sebuah masyarakat yang sudah rusak? Ya. Wa kanat uhudum hakadha. Dan perjanjian itu kata perjanjian mereka seperti ini, tidak dipercaya lagi. Hancur, rusak. Banyak-banyak enggak di rumah. Karena di luar sana banyak fitnah. Ya. Artinya jangan datangi tempat-tempat yang di sana banyak fitnahnya, jangan. Ya, kalaupun kita mau pelesiran ataupun kita mau tamasya, cari tempat yang sedikit minim fitnahnya. Atau tidak ada fitnah kalau bisa ada. Kalaupun kita mau olahraga, cari olahraga yang enggak ada fitnah, yang tidak membuat hati kita rusak. Saudaraku sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Kata Rasulullah, ilzam baitak. Peganglah kuat-kuat rumahmu itu. Artinya, ya, sibukkan ibadah di rumahmu itu. Wamlik alaika lisan. Sekarang senang sekali ya bikin status di Facebook yang enggak-enggak. Oh, kemudian komentar-komentar di situ pun juga isinya enggak-enggak. Ya. Maka dari itu hati-hati saudaraku sekalian. Azan ya Allah wa iyyakum. Ini untuk keselamatan agama kita. Menjaga lisan itu penting. Kalau zaman sekarang menjaga jempol. Jangan sampai memberikan komentar yang tidak baik. Atau mengetik ketikan-ketikan yang tentunya akan memudorotkan akhirat kita nanti. Hati-hati saudaraku sekalian, azan ya Allah. Kemudian apalagi kata Rasulullah? Ya. Yaitu banyak-banyak memikirkan dosa kita sendiri. Dan jangan memikirkan dosa orang lain. Demikian Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, kata Rasulullah SAW, ilzam baitak. Pegang itu rumahmu. Mamlik alaika lisanak dan tahan lisanmu. Wa khudh ma ta'rif wa da' ma tungkir, ambil yang kamu lihat ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat mungkar. Dan kita tidak mungkin akhi bisa melihat itu ma'ruf atau mungkar kecuali dengan ilmu. Ya. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak bisa mengetahui ini baik atau buruk, ini ma'ruf atau mungkar. Berarti ini isyarat. Ya, kita zaman seperti itu suruh nuntut ilmu. Agar kita bisa mengetahui mana ma'ruf, mana mungkar. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As begitu. Setelah wamlik alaika lisanak, tahan lisanmu. Apa kata Rasulullah? Wa khudh ma ta'rif. Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf. Wada' ma tungkir, tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar. Lalu Rasulullah bersabda, wa 'alaika bi khassati nafsik. Wada' anka amral awam. Dan hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu sendiri. Artinya perhatikan perbaikan diri. Ya. Perhatikan dosa-dosamu itu.
pada angka amrul awam dan tinggalkan urusan orang-orang. Artinya jangan memikirkan kesalahan dan dosa orang lain. Enggak usah. Subhanallah. Di zaman yang penuh fitnah, bahkan Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Amr ini, bagaimana sikapmu hai Abdullah bin Amr kalau kamu berada di sebuah masyarakat yang sudah rusak? Ternyata kita hidup di zaman yang masyarakatnya banyak rusak aja. Kita disuruh untuk tetap memikirkan kesalahan diri sendiri. Iya. Ya subhanallah. Saudaraku seiman, di zaman yang penuh fitnah ini, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan demikian dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Ilallahi marji'ukum jami'a wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, "Alaikum anfusakum," wajib atas kalian memelihara diri kamu sendiri dulu. "La yadhurrukum man dhalla idza tadaitum," tidak akan membahayakan kamu, orang-orang yang telah tersesat itu, jika kamu sudah mendapatkan hidayah. "Ilallahi marji'ukum jami'a," kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan. "Thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun," kemudian Allah akan memberitahukan tentang amal kalian. Ya. Naam ya akhal Islam. Di sini Allah tegas mengatakan, perbaiki diri kita dulu. "Ku anfusakum, 'alaikum anfusakum." Maka kita hidup di zaman fitnah, Rasulullah menyuruh demikian. "'Alaika bi khassati nafsi." Ya, wajib atas kamu untuk memperbaiki dirimu dulu deh. Kekhususan dirimu. Salat kamu udah benar belum? Udah khusyuk belum? Pikirkan itu. Ya. Amal ibadah kamu sudah ikhlas belum? Sesuai enggak dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana lisan kamu suka ya? Sudahkah lisan kamu selalu berzikir dan basah bibirmu dengan zikir kepada Allah? Ataukah lisan kamu ya sekarang ini malah jauh dari Allah jalla wa ala? Itu yang kita pikirkan. Bagaimana kabar hatimu? Apakah hati kita ini masih banyak penyakit-penyakitnya? Rupa itu cinta dunia, ya, cinta penghormatan, ingin terkenal, ingin populer, ya, ingin apa namanya, bisa ada ingin untuk mendapatkan kesohoran. Ya. Coba periksa hati kita, ada nggak kesombongan di dada kita, di hati kita ini? Adakah kedengkian yang ada di hati kita? Coba kita pikirkan ini. Perbaikan diri sendiri di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini, saudaraku seiman. Azan ya Allah wa yaku. Maka dari itulah, saudaraku seiman. Ya. Kita sekarang hidup di akhir zaman. Ya, maka Rasulullah SAW menyuruh demikian. Ini yang keempat. Ya. Atuah Rasulullah SAW bagi mereka yang hidup di akhir zaman. Yaitu yang keempat tadi apa? "Alaika bi khassati nafsik." Hendaklah, kata Rasulullah, kamu lebih memikirkan dirimu sendiri. Ya, memfokuskan perbaikan diri individu kita. Ya. Kadang ada orang ingin memperbaiki negara. Kita katakan, "Akhi, Allah dan Rasulnya menyuruh untuk perbaiki diri sendiri dulu deh. Untuk memperbaiki satu RT aja susah. Mau memperbaiki negara. Memperbaiki satu RW saja susah. Mau memperbaiki satu desa saja, gak mudah." Maka kalau itu tidak akan sulit sekali, ya udah kita perbaiki diri sendiri. Setelah kita berusaha memperbaiki diri sendiri, baru kemudian kita memperbaiki keluarga kita dulu. Karena Allah mengatakan demikian, "Ku anfusakum wa ahlikum nara," pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka jahanam.
Ya, sedikit demi sedikit kemudian kita ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, handai taulan kita, ya, kepada kebaikan. Nah, saudaraku seiman, azani Allah yakum. Kemudian ya akhi, di antara petuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang hidup di akhir zaman, yaitu untuk menapaki jejak para sahabat Rasulullah. Demikian Rasulullah mengabarkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi. Demikian pula Abu Dawud dan Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Dari hadis Al-Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kamu nanti akan melihat perpecahan yang banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ternyata Rasulullah mengabarkan akan muncul fitnah yang disebut dengan perpecahan. Apakah perlu diam saja tidak memberikan solusi? Beliau memberikan solusi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka saat kalian melihat perpecahan itu, wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku. Apakah Rasulullah mencukupkan sunnah saja? Tidak. Rasul tambahkan, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Siapa dia? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dalam satu ayat yang lain, ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Subhanallah. Ternyata ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya fitnah perpecahan dalam tubuh umat Islam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita, solusinya apa? Karena di zaman sekarang kita lihat ada orang berikan solusi begini. Udah kita bersatu padu aja. Enggak usah bahas tauhid, enggak usah bahas syirik, enggak usah bahas sunnah, enggak usah bahas bid'ah karena itu bisa memecah belah. Ya akhi, ini sama sekali tidak mungkin terjadi persatuan yang hakiki yang sebenarnya. Yang ada paling persatuan badan doang. Ya. Dan itu tercela dalam Islam. Yang Rasulullah berikan kepada kita ketika melihat perpecahan itu bagaimana? Apa kata Rasulullah tadi dalam hadis yang sudah saya bawakan? فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu nanti akan melihat perpecahan yang banyak, Masya Allah. Apa kata Rasulullah? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Maka wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki, ya akhi. Naam. Kemudian Rasulullah menyebutkan solusi yang kedua. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Jauhi perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Fa'inna kulla bid'atun dhalalah. Karena setiap bid'ah itu sesat, artinya tinggalkan bid'ah dalam agama. Karena agama kita sudah sempurna. Tidak membutuhkan lagi syariat apapun. Ya, syariat kiai manapun, ulama manapun, kita Islam sudah sempurna. Saudaraku sekalian, azani Allah. Ini petuah Rasulullah yang kelima bagi mereka yang hidup di zaman fitnah, terutama fitnah perpecahan itu. Wasiat Rasulullah SAW yang keenam dan yang ketujuh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda begini: "Taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati thumma tankashif." ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه وهذه فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم nanti akan datang fitnah. Mukmin berkata, ini yang akan membinasakanku. Kemudian fitnah itu pergi.
Kemudian datang fitnah yang lain, kata Rasulullah. Mukmin berkata, ini akan membinasakanku. Lalu Rasulullah bersabda apa? Maka siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dan hendaklah ia mendatangi manusia, mempergauli manusia dengan akhlak yang ia suka untuk dipergauli dengannya. Masya Allah. Ya. Dua perkara yang Rasulullah sampaikan bagi mereka yang nanti akan menghadapi fitnah yang bergelombang seperti itu. Apa itu yang pertama? Hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dalam kehidupan akhirat. Artinya, tahankan imanmu sampai matimu. Ya. Karena imanmu itu adalah harga matimu, darah dagingmu yang akan kamu bawa nanti setelah matimu. Kamu akan membawa iman, itu yang akan menyelamatkan. Maka saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum, kewajiban kita adalah pertahankan dan bela keiman diri kita sendiri. Ya. Dengan cara apa? Ya, tadi menuntut ilmu, beramal saleh, bergaul dengan orang-orang yang salihin, menjauhi teman-teman yang buruk, yang bisa merusak keimanan. Ya. Demikian pula kita berusaha, ya akhwat Islam, azanillah, menjauhkan maksiat-maksiat yang akan bisa menghancurkan keimanan kita. Ya Allah. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, ya, tidak mungkin kita bisa wafat di atas keimanan kalau kita tidak usaha. Harus usaha. Nggak bisa kita berleha-leha. Nggak bisa. Harus ada usaha untuk beramal saleh dan yang lain. Kemudian kata Rasulullah apa? Wal ya'ti ilan nas. Ini yang ketujuh. Hendaklah ia mendatangi manusia dengan akhlak yang ia suka untuk didatangi dengannya. Kalau kamu suka orang berakhlak baik kepada kamu, hendaklah kamu berakhlak baik kepada dia. Kalau kamu suka orang-orang berlemah lembut dan berkata tutur yang sopan sama kamu, hendaklah kamu balas yang sama. Kalau kamu suka teman kamu menutupi aib dirimu, maka tutupilah aib teman kamu. Demikian Rasulullah menganjurkan bagi mereka yang hidup di akhir zaman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ia mendatangi manusia dengan akhlak yang ia suka untuk didatangi dengan. Ternyata di akhir zaman, akhi, akhlakul karimah ini sangat ditekankan sekali. Makanya mereka-mereka yang mengatakan yang penting akidah, akhlak nomor dua, ya akhi. Anda sudah bertabrakan ucapan Anda dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Justru akhlak itu menyeluruh. Bukan hanya kepada Allah dan Rasulnya, tapi juga kepada manusia juga. Maka kewajiban kita, saudaraku seiman, setelah memperbaiki akidah kita, perbaiki akhlak kita. Ya, di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini, ya akhi. Ya. Nah inilah saudaraku sekalian. Jadi kata Rasulullah SAW, kita kembali kepada pembahasan hadis Sahih Bukhari. Yushiku an yakuna khaira malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'afal jibali wa mawaqi' al-qatar yafiru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir kata Rasulullah, sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing. Ini menunjukkan, saudaraku sekalian, akan keistimewaan binatang kambing. Ya. Rasul mengatakan, nanti hampir-hampir harta muslim yang terbaik itu kambing. Ya. Dari sekian banyak binatang ternak, Rasul hanya menyebut kambing. Ada apa dengan kambing? Karena ternyata disebutkan dalam satu riwayat, yang pertama, ya, di hadis yang dihasankan Syekh Al-Albani, wah ternyata kambing itu binatang surga. Subhanallah. Makanya antum kalau disebut kayak kambing, gak usah marah. Ya. Yang kedua, akhi,
ternyata semua nabi dan rasul tuh pasti pernah jadi penggembala kambing. Kata Rasulullah SAW apa? Lam yub'ats nabiyyun illa ra'al ghanam. Tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah kecuali pasti pernah menggembalakan kambing. Ya. Kata Rasulullah, Rasulullah waktu masih kecil mengembalakan kambing. Ada apa dengan kambing? Itu menunjukkan akan keistimewaan kambing. Sehingga para nabi semuanya pernah jadi penggembala kambing. Yang tiga akhi, keistimewaan kambing apa? Kambing itu binatang barokah. Rasulullah bersabda dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani dan Sahih Jami. Kata beliau apa? Ittakhidhul ghanam fa innaha barokah. Ambillah kambing sebagai bahan binatang peliharaan. Karena ia barokah, kata Rasulullah. Oh, binatang barokah ternyata. Jadi jangan meremehkan kambing, saudaraku. Jangan meremehkan domba, saudaraku. Ternyata mereka punya keistimewaan dibandingkan dengan binatang-binatang yang ada. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hampir-hampir, ya, harta terbaik yang dimiliki oleh seorang Muslim nanti adalah kambing yang ia pelihara di puncak gunung atau di lembah-lembah. Untuk apa? Ya firru bidinihi minal fitan. Dia lari dari fitnah membawa agamanya untuk menyelamatkan agamanya. Ini menunjukkan akhi juga, ya di zaman penuh dengan fitnah ini kita dianjurkan untuk uzlah. Apa uzlah? Uzlah itu artinya menyendiri. Ya, tinggal di suatu tempat sana yang memang jauh dari fitnah. Ya. Maka uzlah itu, akhi, ada yang sifatnya memang tinggal di suatu tempat yang sendirian, gak ada orang, sehingga bebas dari fitnah. Ini sangat dianjurkan tentu di saat memang fitnahnya sangat dahsyat sekali. Di mana kita hampir-hampir tidak bisa selamat dari fitnah. Uzlah terkadang dengan cara kita banyak-banyak tinggal di rumah. Seperti yang Rasulullah sebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As tadi. Di mana Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr, ilzam baitak, pegang baik-baik rumahmu itu. Artinya banyak-banyak tinggal di rumah dengan cara seperti itu. Memperbaiki diri, beramal soleh, dan yang lainnya. Ya. Maka dari itu, ya akhi, kita lihat. Ya, mana yang terbaik? Saat kita bergaul, kita tidak bisa lepas dari fitnah. Mendingan kita tidak bergaul. Kita uzlah saja. Tapi ketika kita bergaul, kita bisa mempengaruhi mereka. Bisa membuat mereka kembali kepada Allah. Bisa membuat mereka bertaubat kepada Allah. Silahkan Anda bergaul. Makanya para ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih baik? Bergaul atau uzlah menyendiri? Pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama, ya akhi, dilihat dari kemampuan setiap orang. Kalau ada orang dengan bergaul, dia malah keseret, terpengaruh dengan keburukan, maka lebih baik nggak usah bergaul. Kalau ternyata kalau dia bergaul, dia bisa membawa orang, mempengaruhi manusia, ya, maka lebih baik seperti ini bergaul. Seperti sebagaimana sabda Rasulullah SAW, alladhi yukhalithun nas wa yasbir ala adahum khairun minan ladhi la yukhalithun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia dan ia sabar ia menghadapi gangguan mereka, itu lebih baik, kata Rasulullah, daripada orang yang tidak bergaul dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Artinya, orang yang mampu bergaul dan mampu bersabar dan mampu memberikan kepada mereka manfaat dan dia tidak terseret oleh ya manusia, tapi justru ia mampu mewarnai manusia, yang seperti ini lebih baik bergaul. Tapi kalau dia tidak mampu mewarnai manusia, bahkan kalau dia bergaul sangat mudah sekali
terwarnai. Maka yang seperti ini bebek gak usah bergaul. Ya, masing-masing kita lihat kemampuan diri kita. Ya, demikian pula bagi Anda yang mau bergaul, harus ada batasan-batasannya di zaman penuh fitnah seperti ini. Jangan sampai pergaulan merusak hatimu, saudaraku sekalian. Azan ya Allah wa yakum. Nah, ini dia, saudaraku sekalian, ya. Ada yang bisa kita petik dari hadis ini. Demikian yang bisa sampaikan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.